Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih menganugerahkan kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita pagi hari ini dengan menikmati nafas kehidupan serta kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa karena kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu ya Allah, yang begitu besar dalam kehidupan kami di pagi hari ini, kami boleh menikmatinya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memampukan kami, mengurapi kami, dan memberikan Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami supaya kami lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu dalam hidup kami. Engkau juga Tuhan yang mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Engkau sembunyikan selalu di belakang salib-Mu, dan Engkau yang memberikan kemampuan, bahkan Engkau memperlengkapi hamba-Mu, sehingga firman yang ditaburkan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kekhawatiran, tentulah sebagai manusia, hal itu pasti ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik itu kita khawatir soal kebutuhan hidup kita, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan juga kita khawatir akan kondisi ekonomi, kondisi kesejahteraan kita, pendidikan, kesehatan, serta keamanan kita. Itu patut dan banyak sekali kita yang mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini melalui nats firman Tuhan di dalam renungan di pagi hari ini, kita diingatkan saudaraku agar untuk tetap berpikiran jernih dan berpikiran yang positif, untuk tetap berserah diri serta melepaskan segala kekhawatiran kita di dalam hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyerah seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita harus percaya secara total. Ketika kita telah menyerahkan segala sesuatunya, kekhawatiran kita kepada Tuhan, jangan ada lagi kebimbangan ataupun keraguan lagi di dalam hidup kita. Tetapi kita harus percaya dan harus mempercayakan seluruh hidup kita yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan seluruh kekhawatiran kita
kepada Allah. Biar Allah yang bertindak, Allah yang mengurus segala kebutuhan dan keperluan di dalam hidup kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini ketika kita berserah kepada Tuhan, kita harus benar-benar merendahkan hati kita. Kita hidup setia dan mau dipimpin oleh Allah. Dan jangan sekali-kali kita mengatur kapan Tuhan bertindak untuk memelihara hidup kita. Sebenarnya tanpa kita beritahu kepada Tuhan apa yang menjadi kekhawatiran kita di dalam hidup kita, Ia lebih dulu tahu, saudaraku. Ia mengerti, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu, Allah yang penuh kuasa, Allah yang adil, dan Allah yang penuh kasih. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Mungkin di hadapan orang lain atau di hadapan keluarga atau saudara-saudara kita, kita bisa menyembunyikan dengan rapi kekhawatiran hidup kita. Tetapi di hadapan Allah, saudaraku, tidak ada yang tersembunyi. Karena Dia Allah yang maha tahu di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pemeliharaan Allah di dalam hidup kita telah nyata hingga saat ini. Walau semua itu terkadang tidak kita sadari, Allah menyediakan semua kebutuhan hidup kita dan Dia sangat peduli atas hidup kita dan kasih-Nya tiada batas dalam hidup kita. Hal ini, saudaraku, dibuktikannya dengan kematian-Nya di kayu salib hanya untuk menebus seluruh dosa-dosa kita. Walaupun demikian, Allah telah menyediakan, bahkan Allah memelihara hidup kita, bukan berarti kita tenang-tenang saja atau kita tidak bekerja karena kita yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan. Bukan itu maksudnya. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan. Dan kita berserah kepada Tuhan, sehingga kekhawatiran yang selama ini kita alami, itu lambat laun Tuhan akan berikan kepada kita kepenuhan berkat-berkat. Karena kita berserah, karena kita yakinnya percaya, Tuhan memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada-Nya. Jangan biarkan kita terus-menerus dikuasai oleh rasa kekhawatiran. Dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, sesungguhnya kita pribadi lepas pribadi diingatkan melalui firman ini, menyadarkan kita bahwa sebagai manusia sesungguhnya kita memiliki keterbatasan. Dengan mengandalkan diri kita sendiri, saudaraku, tentu kita tidak sanggup mengatasi persoalan kita, mengatasi problem kehidupan kita, dan mengatasi kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Untuk itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus
mau dipimpin oleh Tuhan, karena bersama Tuhan kita mampu, bahkan kita cakap menghadapi persoalan kehidupan kita di dalam dunia yang fana ini. Dan hanya Tuhan yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya Tuhan. Karena ialah yang memelihara hidup kita dahulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, percayakan segala sesuatunya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kekhawatiran di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab Ia memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh bangga kami memiliki Allah seperti Engkau, ya Allah. Engkau menjaga kami sedemikian rupa. Tidak ada yang terlewatkan dari matamu, Tuhan. Ketika kami membutuhkan pertolongan, ketika kami dalam keadaan lemah, Engkau menguatkan kami, Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Sungguh kami, Bapa, bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, mampukanlah kami, Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada firman-Mu dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, hingga sinar kemuliaan-Mu, Tuhan, terpancar di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami mampu mengatasi segala persoalan hidup kami. Kami mampu melepaskan kekhawatiran kami kepada Engkau, Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami memohon dengan kerendahan hati kepada Engkau, ya Allah. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan, memberitakan kabar baik tentang Engkau, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, di pelosok-pelosok muka bumi ini, Tuhan, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Tuhan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memampukan, bahkan Engkau yang memperlengkapi hamba-hamba-Mu ini, Bapa. Sehingga melalui hamba-hamba-Mu ini, Tuhan, ketika mereka memberitakan kabar baik tentang Engkau, ya Bapa, banyak jiwa-jiwa yang boleh dibenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Terima kasih, Bapa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Pelihara kami, Bapa. Sertai kami, Bapa. Pimpin kami, Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan boleh mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami, secara pribadi, keluarga, dan orang-orang sekitar kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Biarlah pengandalan diri kami tetap kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami serta penolong kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.